Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat pecinta jambu madu Deli Hijau. Pada pagi hari ini kita akan panen jambu ya guys. Kebetulan ini jambunya berada di yang di depan rumah ya, yang di kebun sana sudah hampir habis. Ini tadi depan rumah kita. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini di depan rumah ini guys. Terlalu banyak bubal ini guys, patah ini. Kasihan ini patah. Panen saya aja ini. Agak kecil ya. Di bawah biar ketan ini pohonnya pendek banget. Ini juga kita ambil contoh. Harus ditali kayak gini biar enggak jatuh, ini harus pakai tali. Biar enggak jatuh ini harus ditali ini guys ya. Nah, ini. Kalau enggak kuat ini. Nah, karena terlalu kecil ini. Ini rencana kita panen semua itu. Yeah.
pause. Bunyi itu. Guys. Merah, sudah. Bibirnya sudah merah. Ini sudah tanda-tanda sudah tua ya guys. Kalau sudah tua ini bibirnya merah. Terus ini ada tanda-tanda apa ya? Gula ya, sudah bintik-bintik gula. Ini sudah manis sekali ini. Sudah tua. Bulu hidungnya sudah lepas. Sudah enggak ada ya. Sudah hitam. Jadi sudah tua guys. Kita panen ya guys ya. Mantap. Ini dijamin manis ini. Dijamin manis ini. Ya, walaupun orangnya enggak manis tapi jambunya dijamin. Kan guys. Ini agak kecil ini guys. Agak kecil ini. Kalau didekatkan besar ini zoom kelihatan besar kan. Nah ini juga sudah merah kan, jadi sudah matang ini, sudah siap dipanen. Kita panen aja itu. Nah, jadi mari kita manfaatkan lahan kita, pekarangan kita, walaupun sempit ya guys. Ini di perumahan ini guys. Di perumahan ini sempit cuma berapa ini, tapi kita coba untuk kita tanam ini. Ya, pengennya nggak bisa ngomong. Kita tanam jambu ternyata juga menghasilkan. Gitu. Kalau kita lepas gini, itu nanti kelihatan kurang ya. Ini ya, jadi hari ya terus kita tanam. Kita panen semua aja ya ini ya. Kita panen semua aja ya. Nah, waktunya ini. Mari kita tanam jambu. Us mantap guys. Ini dulu ini belum habis ini. Kan kesana ini kemauan cuma kalau dulu ya. Ini sami-sami. Iya. Ini jambu madu bu ini bu. Yang merah di kebun. Oh, iya, dalam kebun. Yang canggihan kegiatan pemerintah itu di kebun. Ada komplek bu jambunya.
Ya, sudah dulu ya guys ya. Kita stop dulu, sekian dulu panen jambu kita, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan menghibur saudara-saudara semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Salam berkebun dari Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.